Setelah mengetahui bahwa ternyata mobil yang kecelakaan itu sebenarnya adalah mobil Pak Arman dan juga Bu Diana, Pak Fajar langsung saja berusaha untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun ternyata takdir berkata lain. Ternyata pada saat kejadian itu, Bu Diana dan juga Pak Arman telah meninggalkan Pak Fajar dan juga keluarganya untuk selama-lamanya.